Jadwal lanjutan pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di pekan ke-10 menyajikan pertandingan antara Persis Solo menghadapi PSS Sleman. Pertandingan lanjutan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di pekan ke-10 menyajikan pertandingan seru antara tim tuan rumah Persis Solo menghadapi tim tamu PSS Sleman. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Minggu 3 November 2024, pukul 20.00. Pada pertandingan sebelumnya di pekan ke-9, tim tuan rumah Persis Solo menelan kekalahan saat bertandang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta menghadapi Bali United. Pada pertandingan tersebut, Ramadan Sananta dan kawan-kawan takluk dengan skor akhir 3-0. Dengan hasil pertandingan tersebut, Persis Solo saat ini menempati urutan ke-15 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan mengoleksi 7 poin. Begitu pula dengan tim tamu PSS Sleman yang juga menelan kekalahan pada pertandingan di pekan ke-9 BRI Liga 1 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Manahan Solo. Pada pertandingan tersebut, PSS Sleman takluk dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil kekalahan tersebut, PSS Sleman saat ini menempati dasar klasemen sementara BRI Liga 1, yaitu di urutan ke-18 dengan meraih 5 poin. Dan berikut ini prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim. Demikian informasi jadwal lanjutan pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di pekan ke-10, menyajikan pertandingan seru antara tim tuan rumah Persis Solo menghadapi tim tamu PSS Sleman. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Minggu 3 November 2024, pukul 20.00. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1. Sampai jumpa, salam olahraga!